Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya ingin update bonsai asem londo yang kemarin dimakan ulat. Alhamdulillah sekarang sudah sangat subur, dan saya mau pruning, ingin merapikannya. Sebelum itu teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke. Nah teman-teman, sedikit review tentang bahan bonsai satu ini, karena tanaman ini memang kelihatannya masih jarang banget yang dibikin bonsai. Dilihat dari postingan-postingan tadi Facebook ataupun di Instagram, begitu juga di YouTube juga masih jarang yang mengulas ataupun menampilkan bonsai asem londo yang sudah jadi. Tapi menurut saya ini sangat-sangat direkomendasikan, karena sebenarnya asem londo ini juga daunnya bisa dikecilkan. Terus juga buat teman-teman yang mungkin hobi dengan bonsai exposed root atau menampilkan akar, tanaman ini sangat mudah sekali untuk dibentuk akarnya teman-teman, sangat mudah. Hanya saja kelemahan dari bonsai ini, musuh utama dari asem londo adalah ulat, karena memang daunnya ini sangat-sangat digemari. Dan juga kelemahannya, biasanya kalau kita ganti media atau potong akar, ini terkadang juga mati akar, meskipun nggak sampai mati ke atas teman-teman. Kelemahannya menurut saya cuma di situ saja. Untuk perawatannya pun juga sangat mudah, seperti pada umumnya bonsai-bonsai pada umumnya. Jika akar sudah full, kita kurangi media, kurangi akar, ganti media, pruning, sama seperti tanaman bonsai yang lain. Perawatannya pun juga nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, simple banget.
Mm-hmm.